14.839 rupiah dikali $11.600. Penghasilan perbulannya dari channel ini adalah Rp172.132.400. Selamat datang, ketemu lagi di channel yang membahas penghasilan para YouTuber. Buat para sahabat semua yang penasaran dari channel YouTube Rans Entertainment, kita akan bahas channel Rans Entertainment. Di kanal YouTube-nya itu, berisi konten-konten seputar keseharian keluarga Raffi Nagita beserta anak-anaknya. Kian waktu, popularitasnya menjadi salah satu channel YouTube terbesar. Selain di YouTube, keluarga ini pun sudah terlebih dahulu terkenal di TV nasional. Berapa dolar penghasilan perharinya? Berapa dolar penghasilan per minggunya? Berapa dolar penghasilan per bulannya? Kita akan kupas tuntas semuanya. Dan ini sedikit dari cuplikan konten video di channel YouTube Rans Entertainment. Ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya, ulang tahun. Tiup aja, berdoa dulu. Tiup lilinnya, sayang. Tiup lilinnya. Berdoa dulu, ya Allah. Bakar, semoga sehat. Langsung saja, setelah kita lihat cuplikan video dari channel Rans Entertainment. Mungkin bisa jadi inspirasi yang bingung mencari konten YouTube. Untuk bahan ide membuat konten YouTube, para sahabat di sini. Yuk kita langsung lihat channel YouTube-nya. Ini dia tampilan channel YouTube-nya. Ini dia videonya. Ini dia playlistnya. Ini dia tentang di dalam channel YouTube-nya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi. Sekarang kita cek channel YouTube-nya Rans Entertainment di Social Blade. Ini dia tampilan channelnya di Social Blade. Tanpa menunggu lagi kita bahas semuanya. Untuk upload video di channel YouTube-nya, 3073 video. Untuk subscriber di channel YouTube-nya, 24 juta subscriber. Untuk penayangan video di channel YouTube-nya,
5.703.482.012 penayangan. Untuk country di channel YouTube-nya berada di Indonesia. Untuk channel tipe di channel YouTube-nya, Entertainment. Untuk pembuatan channel YouTube-nya, tanggal 27 bulan Desember tahun 2015. Untuk grade di Social Blade, B+. Untuk ranking channel di Social Blade, 8.325. Untuk ranking subscriber di Social Blade, 157. Untuk ranking penayangan video di Social Blade, 811. Untuk ranking negara di Social Blade, 4. Untuk ranking entertainment di Social Blade, 59. Untuk subscriber 30 hari terakhirnya, tidak diketahui. Untuk estimasi penghasilan per bulannya, $11.600 sampai $185.800. Untuk estimasi penghasilan per tahunnya, $139.400 sampai $2.200.000. Untuk penayangan video 30 hari terakhirnya, 46.456.000 penayangan, tetapi turun 47,4%. Sekarang kita cek untuk penambahan subscriber hariannya, tidak diketahui. Untuk penambahan subscriber mingguannya, tidak diketahui. Untuk penambahan subscriber bulanannya, tidak diketahui. Untuk penambahan penayangan video per hari di YouTube, 1.548.537. Untuk penambahan penayangan video per minggunya di YouTube, 10.839.759. Untuk penambahan penayangan video per bulannya di YouTube, 46.456.095. Untuk estimasi penghasilan per hari di YouTube-nya, $387. Untuk estimasi penghasilan per minggu di YouTube-nya, $2.700. Untuk estimasi penghasilan per bulan di YouTube-nya, $11.600. Sekarang kita cek harga dolar ke rupiah hari ini. Harga rupiah hari ini di harga Rp14.839. Sekarang kita hitung penghasilan dari channel YouTube Rans Entertainment. Rp14.839 dikali $387, penghasilan perharinya dari channel ini adalah Rp5.742.693. Rp14.839 dikali $2.700, penghasilan per minggunya dari channel ini adalah Rp40.065.300. Rp14.839 dikali $11.600, penghasilan per bulannya dari channel ini adalah Rp172.132.400. Wow, penghasilan sangat besar dalam satu bulan, hanya membuat konten video di YouTube. Mungkin dari video ini atau channel ini, saya bisa membantu para sahabat untuk ide konten kalian semuanya. Kira-kira channel YouTube mana lagi nih sahabat, yang akan kita lihat penghasilannya dalam satu bulan? Silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa tulis nama channelnya. Sekian dan terima kasih. See you next video.